Pemirsa, Presiden Joko Widodo enggan mengomentari pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menuding penguasa bertindak layaknya Orde Baru. Kritikan pedas Megawati ini disampaikan menanggapi sejumlah tekanan yang diterima pihaknya selama masa kampanye. Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau seperti waktu zaman Orde Baru. Pernyataan pedas Presiden kelima Megawati Soekarno Putri ini disampaikan saat Rakornas Relawan Ganjar Mahfud 10 Jawa awal pekan ini. Ketua Umum PDIP ini menuding perlakuan sewenang-wenang pihak penguasa yang dinilai bertindak layaknya masa Orde Baru. Meski pernyataan tersebut menyudutkan pemerintah, Presiden Joko Widodo menolak memberikan komentar. Ibu Mega terkait dengan atau pemerintah otorba, mungkin ada tanggapan Pak? Oh, saya tidak ingin memberi tanggapan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selain menuding aksi penguasa layaknya Orde Baru, Megawati juga menyerukan agar para pendukungnya tidak takut dan berani melawan. Kita adalah negara merdeka, berdaulat, punya ketatanegaraan, ketata pemerintahan. Jadi setiap orang yang tadi saya sebut, yang disebut orang pemerintah, semuanya harus taat pada perundang-undangan di Republik Indonesia ini. Enak aja undang-undang aja emangnya punya siapa? Ibu udah gemes benar. Udah pokoknya kita jalan terus kampanye. Kita lihat kalau ada yang dicurangi, kalau tidak boleh umpamanya lapangannya, kalau itu namanya kultur Orde Baru yang ibu alami pada waktu dulu. Meski menjadi partai pendukung pemerintah, Megawati bersama sejumlah kader PDIP kerap mengkritik pemerintah, terutama pasca majunya Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden. Tim TV One mengabarkan.